Haleluya, salam sejahtera. Bersama saya di sini Pendeta Hani Amhoru dari GPD Antapani Bandung, bersama Radio Maestro menemani Anda sekalian pada kesempatan ini, di mana kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sama-sama kita akan membaca sebuah ayat yang ditulis di dalam surat Rasul Paul kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 dan sampai yang ke-18. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah surat Rasul Paul untuk mengajarkan sidang jemaat, bahkan juga untuk kita sekalian. Dalam menghadapi masalah apapun, mungkin kita juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paul, bahwa pada satu saat tidak ada seorang pun yang tadinya mungkin mereka mengeluh-elukan kita, mungkin mereka mendekat dengan kita, begitu intim, begitu baik hubungan kita. Tapi pada satu saat di mana masalah yang bertubi-tubi ini datang, pengalaman kita mungkin seperti yang dialami Paulus. Hal ini supaya menjadi pelajaran bagi kita, untuk membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kekanak-kanakan, yang gampang dipengaruhi. Tetapi marilah, hidup ini seperti itulah. Kita jangan sampai berpikir terlalu kekanak-kanakan seperti ini. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bertumbuh di dalam kerohanian kita untuk menuju kepada pertumbuhan yang dewasa. Karena hidup kita ini tidak lepas dari masalah, hidup kita tidak lepas daripada pencobaan, silih berganti dalam hidup ini. Walaupun memang kita harus mengalami hal itu, tetapi jangan lupa bahwa mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Pengharapan Rasul Paul demikian adanya. Apa yang dikatakan tadi itu pengalamannya, bahwa ketika begitu banyak waktu pertama-tama atau waktu lampau di mana banyak sahabat-sahabatnya, tetapi ketika masalahnya mendatangi dia, saudaraku, apa yang dialami? Itulah sebuah pelajaran bagi kita. Dikatakan semuanya meninggalkan, tetapi ada pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu sebabnya, saudaraku, lewat tulisan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama, memang seringkali seperti itulah, sehingga timbul apa yang dikatakan, kalau istilah orang-orang yang mengatakan seperti ini, ketika kita kaya, begitu banyak orang yang mendekati kita, tetapi ketika kita jatuh miskin, dikatakan abang payah. Nah, baiklah, mari kita belajar daripada pengalaman Rasul Paul, supaya kita tidak jadi anak-anak Tuhan yang kekanak-kanakan, tetapi kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama, memang seperti yang tadi dikatakan oleh Rasul Paul, itu manusia. Dan terkadang di dalam hidup ini, di mana masalah menekan, persoalan-persoalan kita mendapat jalan buntu, jalan tertutup dan lain sebagainya, sehingga rasanya tidak akan ada jalan keluar lagi. Dan lebih parah lagi, apa yang dikatakan Rasul, apa yang dikatakan oleh pemazmur, aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Terkadang kita juga di dalam persoalan yang bertubi-tubi dalam datang dalam hidup kita, kita mulai merasakan sesuatu yang mungkin seperti yang dialami oleh pemazmur Raja Daud dalam hal ini. Oh, mungkin Tuhan sudah tinggalkan aku. Orang-orang sudah tinggalkan aku, dan mungkin Tuhan juga sudah meninggalkan aku. Tetapi saudaraku, ada pengharapan di balik itu semua. Dikatakan dalam ayat berikutnya, tapi, ya ini dia, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi jangan lupa, kekasihku, saudaraku di dalam Tuhan, ketika masalah datang bertubi-tubi, masalah datang menekan hidup kita setiap saat, seberat apapun, mari saudara, seperti Paulus, seperti pemazmur,
mungkin saat ini ada begitu banyak teman-teman kita yang tadinya begitu dekat dengan kita, tetapi ketika kita mendapatkan masalah, mendapat musibah, semua orang meninggalkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mungkin suatu waktu perasaan kita seperti juga Daud, tetapi percayalah. Kuatkan hatimu ketika masalah datang menekan hidupmu. Angkatlah matamu, lihat kepada Dia yang besar. Jangan lihat kepada masalah yang besar, tapi lihat kepada Dia yang maha besar, yang dapat mengatasi semua persoalan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Masuk.